dalam dunia perang modern, biasanya yang terdengar adalah dentuman. Yang terlihat adalah kilatan cahaya. Yang ditakuti adalah kehancuran yang nyata. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan ledakan yang menakutkan. Bukan rudal yang melesat. Bukan drone yang menjerit di langit. Yang paling menakutkan justru, adalah senjata yang tidak digunakan. Yang tidak kelihatan. Tapi, semua orang tahu ia ada. Dan namanya, adalah Fatah II. Ketika Iran membalas serangan Israel dalam apa yang sekarang disebut Perang 12 Hari, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan rudal diluncurkan secara bersamaan. Drone kamikaze, rudal balistik, dan rudal jelajah melintas bersama dalam apa yang bisa disebut sebagai hujan api. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, David Sling, Arrow 3, dikerahkan semuanya. Beberapa serangan berhasil dicegat, beberapa menembus. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak muncul. Tidak ada jejak panas. Tidak ada peluncuran besar. Tidak ada Fatah II. Padahal rudal hipersonik itu sudah diperkenalkan Iran sejak tahun 2023. Bahkan sempat dipamerkan secara terbuka. Lengkap dengan pengiring pernyataan, rudal ini bisa menembus pertahanan manapun di dunia. Tapi, tidak digunakan. Dan justru karena itu, dunia mulai khawatir. Fatah II bukan rudal balistik biasa. Ini adalah salah satu dari sedikit rudal hipersonik di dunia yang diklaim memiliki glide vehicle, sebuah hulu ledak yang bisa bermanuver sendiri di fase akhir. Artinya, ketika rudal ini meluncur, ia tidak hanya melaju cepat, tetapi juga bisa berpindah arah secara tak terduga. Ia bisa bergerak naik turun, ke kiri dan ke kanan, membuat sistem pertahanan kebingungan. Kecepatannya? Lebih dari Mach 10. Itu lebih dari 12.000 km per jam. Waktu yang dibutuhkan dari peluncuran ke target? Dalam hitungan menit, bahkan detik, jika targetnya cukup dekat. Yang membuatnya menakutkan bukan hanya kecepatannya, tapi fakta bahwa tidak ada sistem pertahanan yang secara terbuka mengklaim bisa menghentikannya. Dan Iran punya itu. Dan mereka menyimpannya. Kenapa rudal ini tidak digunakan saat Iran justru sedang berkonflik terbuka dengan Israel? Ada beberapa jawaban teknis. Mungkin jumlahnya masih terbatas. Mungkin masih dalam tahap validasi lapangan. Mungkin belum 100% siap tempur. Tapi jawaban strategisnya jauh lebih dalam. Senjata paling berbahaya bukan yang paling banyak meledak, tapi yang paling jarang digunakan. Iran tahu, begitu Fatah II diluncurkan, ia akan direkam. Dipelajari, didokumentasikan. Amerika Serikat dan Israel akan mengerahkan segala intelijennya untuk memecah misteri senjata ini. Lintasannya, pola manuvernya, teknologi bahan bakarnya, bahkan mungkin sistem pemandunya. Dan saat itu terjadi, senjata ini akan kehilangan sebagian dari nilainya. Jadi Iran menahannya, bukan karena ragu, tapi karena ingin menjaga efek psikologisnya. Menjaga ketakutan itu tetap utuh. Fatah II bukan hanya senjata. Ia adalah pesan kepada Israel bahwa teknologi pertahanan mereka ada batasnya. Kepada Amerika, bahwa pangkalan mereka di Timur Tengah tidak lagi seaman yang mereka kira. Kepada negara-negara Teluk, bahwa normalisasi hubungan dengan Israel membawa risiko yang sangat nyata. Kepada dunia, bahwa Iran sudah masuk klub elit senjata hipersonik. Dan yang paling menarik, semua pesan ini dikirim tanpa menembakkan satupun rudal. Sejak awal abad ke-21, dunia bergerak ke era senjata sebagai diplomasi. Fatah II adalah manifestasi paling nyata dari hal ini. Thank you.
sekarang, mari bayangkan skenario terburuk. Apa yang terjadi jika Fatah 2 benar-benar digunakan? Katakanlah satu rudal diluncurkan ke pangkalan militer AS di Qatar. Atau ke pusat komando IDF di Negev. Atau ke kapal induk Amerika yang sedang beroperasi di Laut Arab. Kemungkinan dicegat? Hampir nol, jika klaim Iran benar. Waktu untuk bereaksi? Tidak cukup. Hasilnya bisa berupa kerugian besar, baik material maupun psikologis. Dan yang lebih penting, hal itu akan memaksa eskalasi. Israel mungkin membalas dengan kekuatan penuh. Amerika bisa menyerang balik. Iran bisa menarik sekutu-sekutunya. Kawasan bisa berubah jadi ladang api baru. Satu rudal bisa memicu perang regional. Dan mungkin, itu sebabnya Iran menahannya. Ada satu konsep dalam doktrin militer modern yang disebut persenjataan diam. Artinya, menciptakan senjata, memamerkannya secukupnya, tapi tidak pernah menggunakannya. Tujuannya? Menciptakan rasa gentar permanen. Korea Utara memainkan doktrin ini dengan nuklirnya. Cina bermain dengan armada lautnya. Dan Iran, sekarang, dengan rudal hipersoniknya. Ini bukan soal perang. Ini soal pengaruh. Soal mengubah perilaku lawan tanpa menembakkan peluru. Dengan Fatah 2, Iran tidak hanya menunjukkan kekuatan teknologinya. Mereka sedang memainkan seni menahan diri sebagai bentuk superioritas. Jika Fatah 2 adalah kartu as, maka pertanyaannya adalah, kapan akan digunakan? Apakah Iran menunggu serangan besar berikutnya dari Israel? Apakah akan menjadi senjata pembuka jika konflik meluas ke wilayah Teluk atau Kaukasus? Atau, apakah senjata ini tidak akan pernah digunakan? Karena nilai terbesarnya justru ketika ia masih diam? Kita tidak tahu jawabannya. Tapi setiap hari rudal itu tidak digunakan, adalah hari di mana ketegangan tetap tinggi. Dan bagi Iran, itu sudah cukup. Dalam dunia persenjataan modern, kecepatan bukan lagi soal waktu, tapi soal ketegangan. Fatah 2 mungkin belum pernah melesat di medan perang. Tapi ia sudah membuat dunia bergerak, menyesuaikan strategi, menambah anggaran, menata ulang peta konflik. Satu rudal tidak diluncurkan, tapi seluruh dunia mendengarnya. Dan mungkin, dalam diam itulah, Iran sedang berkata, kami bisa menyerang kapan saja. Tapi jika kami belum melakukannya, berarti kami sedang menunggu sesuatu yang lebih besar. Terima kasih telah menonton. Jika kamu ingin video yang membedah lebih dalam dinamika senjata dan strategi global, tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.